So guys, welcome back to my channel. Gimana kabar Anda? Apakah masih sibuk menganggur? Nah, kita bermain dulu sama ini burung-burung tolol nih. Elang bido, friend, ya. Ini burung tertolol nih. Taunya cuma makan, minum, boker, udah gitu aja. Mandi aja males. Nah, ini biar mandi deh. Ini burung tertolol yang pernah aku temui nih, friend. Dan kali ini kita nggak bahas burung bodol yang bego ini, friend, ya. Kita mau membahas burung celepu yang mau kita tangkarkan dan kita akan menjikok. Oh, enggak. Kita akan menjikok anaknya nanti kalau kita bisa menjodohkan dia. Karena tadi udah beli yang jantannya, friend, ya. Kemarin udah ada yang betinanya. Nah, kita jalan-jalan aja dulu, jangan langsung membahas ke topiknya. Nah, ini makan tahu, burung goblok. Seharusnya tikus apa-apa, tapi makannya tahu. Saking begonya ini, kan. Ini yang pernah aku bahas di video yang bawah itu. Dan kita mau membahas lagi, tapi masih aja goblok ya, friend, ya. Gak ada tingkat-tingkat kemajuannya. Jadi pangan kadang glove ya, ulang. Sepal. Burung tertolol yang makan tahu. Mukanya serem tapi makannya tahu, bro. Wah. Balik deh. Sundo ya. Kawan yo. Masuk yo. Wow. Cancel the channel. Jadi kayak noron tuh, jadi kayak noron tukur ya di ngire kamu? Iya tapi kayaknya jadi penangkaran hewan-hewan yang bengek-bengek ya. Balik nih Sun, eh Sun ngomong di Sun. Sangare udah bangkok. Yo sangare iki lah. Bermain dulu sama burung goblok. Dan kayaknya ini cocok buat konten nih, friend, ya. Nanti judul kontennya ini bermain sama burung goblok gitu ya. Nah, tapi nanti tetap kita bahas yang burung celepu yang itu. Masalahnya kita mau mengembangin dia. Kayaknya udah mau menjodoh, friend, ya. Yang betinanya itu udah mau gesek-gesek. Kayaknya pengen rabi. Kita tetap membahas burung yang goblok ini dulu. Karena akunya yang penakut. Ayo Sun, naik Sun. Dan burung ini sangat jinak sekali, brandnya. Tapi ya mungkin baru adaptasi ke tempat yang baru karena baru dipindahkan tadi malam, ya, brandnya. Burungnya kayak ayam. Ini pas ayam Bangkok, tapi paruhnya pen. Sempal. Oke, friend, kita mau mengulur-ulur waktunya dulu karena ini baru 5 menit. Harusnya itu 10 menit, friend, ya. Makanya saya buat ulur-ulur waktunya, friend. Nah. Wow.
Ini angkletnya sangat miskin sekali, Bren, ya. Karena ini angklet gelang tangan yang beli di pasar malam tadi malam ini, Bren. Mau syuting tapi goblok. Nanti kalau ada yang request mau mandiinnya atau makanannya, jangan lupa komen di bawah. Nanti akan aku buatin videonya terus untuk menghibur para jombloan-jomblowati di seluruh Indonesia ini dan para pengangguran-pengangguran yang suka memelihara burung gaya ini. Oke, jangan kemana-mana, lanjutin terus video ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya, Bren, ya. Karena gratis untuk belajar bersama burung-burung kayak gini. Nah, berhubung burungnya paling goblok. Kita akhiri dulu ya, Bren, ya, videonya. Bentar, bonus. Dan ini burungku yang goblok ini, yang satunya kemarin mati, Bren. Aduh, sumpah nyesel aku, Bren. Aduh. Ini udah berumur. Mulai lagi reviewnya. Ini udah berumur 3 bulan. 3 minggu. Terus 3 minggu. Ini bonus videonya, Bren, ya, karena nanti biar pas 10 menit. Nanti kalau enggak 10 menit dimarin sama Letarib. Nah, oke. Mantap, Bren. Ini bentar lagi nanti mau dilatih skill, terus mandi. Oke, itu aja video dari aku. Dan aku nggak akan bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kek, pala lo, gendut. Oke, mantap.